Saudara, kisah-kisah yang bakal Anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau Anda rasa takut, perlahankanlah suara radio Anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Peringkat 897 saya akan teruskan. Dan kalau ingin bercerita, tolong jangan hubungi saya dan segan nak ke udara. Banyak kali saya katakan jadi harap maklum dan terima kasih di atas kerjasama anda. Berikut ini daripada Sarina, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu perkara. Sekarang ini rumah saya di bahagian tingkap dapur akan saya pasang langsi. Dan langsi ini akan ditukar gantilah. Kalau dah kotor, saya tukar yang baru. Kenapa agaknya tutup langsi? Dan betul Kisi, tingkap dapur rumah saya, saya takkan buka di waktu malam. Dan anak saya pernah ceritakan beberapa kali daripada biliknya dia nak masuk ke tandas bahagian dapur. Daripada tingkap dapur rumah saya di kawasan Sembawang ni boleh ternampak tempat letak kereta bertingkat ataupun multi-story car park. Anak saya pernah ceritakan beberapa kali dia akan ternampak ada perempuan berdiri sambil melihat ke arah rumah kita. Jadi saya katakan, itu kan car park, sesiapa pun boleh berdiri. Tapi yang hairannya, ini buat saya pun rasa seram sejuk. Apabila anak saya masuk tandas, dia keluar tandas, katanya dia nampak wanita yang sama tiba-tiba sedang berpaut dekat tingkap rumah. Seolah-olah nak masuk dalam. Dan anak saya lari lintang bukang dan beritahu saya, saya tak percaya. Dan benda ini berlaku beberapa kali untuk beberapa malam. Sampaikan saya cari solusi, tutup tingkap dapur dengan langsi. Case close, dah tak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dan selamat malam dari Sarina. Yang ini daripada Encik Man, katanya, selamat malam Kisi. Kemarin di Akhbar ada kisah tentang muzium di perkampungan Melayu yang dikatakan berhantu. Tempat ini akan ditutup untuk dibangunkan semula. Jadi nak tahu jugalah pasal muzium ni, boleh tanyakan berdengar-dengar tak? Terima kasih. Ini tanya Cik Man tentang laporan di Akhbar mengatakan tentang muzium di perkampungan Melayu ini dikatakan berisi bukan kosong lah, macam tu maksudnya. Jadi pernah tak dengar tentang kisah di sana, macam mana agaknya? Bolehlah anda berkongsi pendapat pandangan dengan Encik Man kita ni. Yang ini daripada peringkat kita yang bernama Nikmu, tanya soalan. Kisi, Nikmu nak tanya. Cucu Nikmu ada membeli sebuah rumah. Rumah ni pula di bahagian tingkap biliknya, tempoh hari setelah duduk di sana selama 2 minggu, mereka dapati atas tingkap bilik itu ada sejenis tangkal. Jadi setelah tangkal tu dibuang, ada gangguan-gangguan tertentu dalam rumah. Mula nampak-nampak benda, mula dengar-dengar benda menyeramkan. Adakah dengan membuang tangkal tersebut, seolah-olah rumah yang dikunci pintunya terbuka untuk membenarkan makhluk-makhluk ini masuk, ataupun bagaimana Kisi? Boleh tanya apa dengan Misteri Jam 12 tak? Terima kasih. Jadi mungkin macam mana? Ada nampak tangkal dia buang sebelum ni, dah 2 minggu tinggal tak ada apa-apa. Dah buang benda tu yang mereka jumpa, ada sesuatu, banyak perkara berlaku. Apa kata anda? Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Dari 897, saya akan teruskan dengan kisah awal tadi. Dan ini pengalaman dari pendengar kita. Dan
Selain Cik Zaini, kata Cik Zaini awal tadi kisah ada berkongsi tentang sebuah rumah yang ada gangguan dalam rumah tu sampaikan ada tanah. Saya rasa rumah yang kisah ceritakan tu adalah rumah sahabat saya. Memang benar dia ceritakan pada saya. Keluarganya sampai takut, dan untuk pengetahuan kisah, bukan saja Haji Husin, Cik Husin, kata dia tadilah, yang membantu, malah lebih kurang ada lagi 4 atau 5 pakar yang lain yang telah pun membantu keluarga teman saya. Dan saya kalau katanya di sini, saya kalau ada ada kebolehan pun saya akan bantu. Memang kesian dan memang cukup menakutkan. Saya sendiri pernah pergi rumahnya, tapi sekali saja saya pergi selepas gangguan berlaku. Sebelum ni dah banyak kali dah, kadangkala pergi sana, dia ajak makan malam, kadangkala saya duduk bersembang berbual dengan teman saya. Tapi setelah dapat tahu rumahnya ada gangguan, belum saya jejakkan kaki, sampailah saya pergi sana sendiri dan merasakan rumah tersebut. Masuk dalam rumahnya aja kisi, meremang bulu rumah. Dan bila duduk di ruang tamu, teman saya berbual dengan saya, di dapur dengar kisi bunyi periuk kelentang-lentung, bunyi orang bujik buka tutup laci. Dan teman saya kata, tengok dapur aku tak ada orang tau, rumah aku ni cuma aku dengan kau je. Jadi saya tak puas hati, saya bangun pergi dapur. Memang betul kisi, nampak laci dapur terbuka, tapi bukan depan saya lah, dia buka tutup. Dan memang di bahagian dapur rumah tu tak ada orang. Dan bila saya dapat tahu rumahnya, rumah teman saya tu dah macam tu, tak berani saya nak melangkahkan kaki ke sana lagi. Takut-takut benda tu ikut saya pulang. Terima kasih dari Zaini. Kiriman seterusnya akan saya bacakan, datangnya daripada Putri. Putri kata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi, tolong ketengahkan pengalaman saya ini. Kisah yang Putri ingin kongsi sama berlaku dalam rumah Putri. Ini berlaku pengalaman yang menakutkan ini setelah, katanya di sini, berlakunya pengalaman yang menakutkan ini setelah jiran sebelah berpindah. Jadi sekarang ini rumah di sebelah rumah Putri ini kosong, tidak ada penghuni. Saya tahu, jiran-jiran yang lain tahu, suami tahu, anak tahu, semua orang tahu. Tapi tempoh hari, pukul 11 malam, kata Putri, saya sedang tidur, suami sedang tidur, anak lelaki saya ketuk pintu bilik beberapa kali. Dia baru balik daripada dengan teman-temannya lah di luar tu. Dia balik rumah, dia ketuk pintu bilik. Dan kemudian saya terbangun. Saya buka pintu, saya tanya ada apa. Dia kata nak berbual sekejap dengan ibu. Jadi saya pun keluar. Jadi dia tanya saya, "Bu, kat sebelah rumah kita ni tak ada orang kan? Dah pindah kan? Kenapa?" Kata anak saya, awal tadi bila dia balik daripada bersama dengan teman-temannya, bila dia keluar tu, dia balik rumah tu, dia bila naik lift tu harus jalan depan rumah jiran sebelah ni. Dia dapati rumah jiran sebelah ni tingkapnya, salah satu tingkap tu terbuka, dan dia perasan ada orang sedang berdiri dalam rumah yang disebutkan. Jadi saya kata, mustahil lah, tak ada orang betul. Tapi anak saya yakin yang dia nampak orang berdiri di tingkap rumah jiran sebelah. Jadi akhirnya saya tak puas hati. Saya pun keesokan paginya, sekitar pukul 9 lebih pagi itu, setelah balik pasar tu, saya letak barang-barang di depan pintu sebab rumah tak ada orang. Jadi saya pun sebelum keluarkan kunci, sempat saya menjenguk rumah jiran sebelah. Memang ternampak tingkapnya terbuka, tapi tak nampak apa-apa yang menakutkan. Dan bila saya tanya anak saya sekali lagi pada malam seterusnya, anak saya yakin yang dia ada ternampak sesuatu di rumah jiran sebelah rumah kami. Dan kisi, adakah benar kalau rumah tu dikosongkan sekian-sekian lama, akan mulalah makhluk-makhluk halus akan menghuni rumah, mungkin kawasan tersebut? Tolong tanyakan pendengar-pendengar ya. Terima kasih. Di 897, saya akan terus kongsi pengalaman anda. Yang lain boleh cuba tembus di bilik siaran di 669-11897. Seterusnya akan saya bacakan kiriman daripada Nur Liza Wati, berkongsi peristiwa melalui kiriman email yang saya terima. Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Liza Wati. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Saya di tempat tugas. Saya bertugas, katanya di sini, bertugas ada dua shift.
shift pagi ataupun shift malam. Dan kalau shift malam ni mulanya pagi lama ni 11 malam sampai keesokan hari 11 pagi. Kalau shift pagi 11 pagi sampai malamnya 11 malam di salah sebuah factory di Singapura. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila saya sedang berada di salah sebuah tandas di tempat saya bertugas. Memang lazimnya kalau kami nak pergi tandas, seringkali akan ajak teman-teman lah. Kami tidak akan pergi tandas seorang diri, kata Nurizawati. Selalu nak pergi tandas, mesti ajak kawan. Tak kiralah sesiapa saja nak ke tandas akan diajak. Dan tidaklah menjadi satu kebiasaan pergi tandas seorang diri, kata Nurizawati. Jadi pada hari yang disebutkan, entah macam mana saya ni sebenarnya nak pergi ke locker room ambil barang. Jadi saya pun pergi ke locker room saya untuk ambil sesuatu, kemudian terus tergerak hati nak pergi tandas. Jadi saya tidak panggil teman saya, saya pun keluar. Keluar daripada service line ni, saya pergi ke tandas seorang diri. Jalan di koridor factory tempat saya bertugas, koridornya sepanjang-panjang tidak. Kemudian hujung tu barulah jumpa tandas. Jadi Noliza pun dah sampai depan tanda, saya pun masuklah. Masuk, saya lepaskan hajat saya. Jadi sedang saya lepaskan hajat di salah satu cubicle tandas tu, saya dengar ada orang buka pintu dan masuk. Ah, ada kawan lah ni, tak kesorangan. Saya pun teruskan dan habis, saya keluar dari tandas, saya bersihkan tangan saya. Kemudian pintu tandas standard, kata Nurizawati. Memang kalau tidak digunakan pun akan tertutup, tapi yang membezakan tu adalah tempat kunci. Kalau hijau, maksudnya tandas tu tidak ada digunakan. Kalau merah, dikunci, dalamnya ada orang. Saya tengok satu persatu, semua pintu hijau. Takkanlah orang ni lupa. Entah macam mana, kata Noliza. Saya punya gatal, saya pun jenguk dekat bawah nak tengok siapa masuk dalam. Bila saya bungkukkan badan saya tengok kat bawah, benda tu sedang bungkuk tengok saya yang sedang nak tengok dia. Sampaikan kisi saya jatuh terduduk habis basah seluar jin saya. Saya pun lari keluar lintang pukang keluarkan tandas. Sampai dekat servis lain, saya tercungap-cungap. Teman saya tanya kenapa. Saya kata tadi pergi tandas dan saya ceritakan apa yang berlaku, kena marah kisi. Kan sudah jadi satu kebiasaan, kalau nak pergi tandas jangan pergi seorang diri. Rupa-rupa banyak kisi, benda tu dirahsiakan oleh supervisor kami, seorang orang Melayu kita lah, namanya Encik Eddie. Encik Eddie ni dah bertugas tempat tu dah bertahun kisi. Dan dalam tandas tu ada sesuatu yang berlaku dan juga penampakan-penampakan yang menakutkan. Sebab itulah Encik Eddie mengingatkan kami semua, kalau nak ke tandas, dia tidak benarkan pergi seorang diri. Tapi itulah nasib saya kisi, nak terserempak dengan benda tu dalam tandas, memang menakutkan. Sempat saya tunduk nak tengok benda tu, dia sempat juga tunduk tengok saya balik. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Dari sekarang hingga jam 2 pagi, anda dipersilakan untuk hubungi kami sekiranya kalau anda ada kisah-kisah seram yang ingin anda kongsi. Di samping kisah seram yang telah pun dikumpulkan oleh penerbit, pendengar yang ingin kongsi bersama kisah seram pada pagi ini merupakan salah seorang pendengar yang bernama Syah. Selamat pagi, Syah. Selamat pagi. Aha, Syah, bagaimana kisah seram ini, anda mengalaminya sendiri atau macam mana? Saya mengalami sendiri. Pernah one day lah, satu malam, saya naik motor dengan boyfriend saya. Dan kita pass one of this jalan Teck Whye sana. Then ada macam black bushes down there lah, macam forested area. Okay. Ni macam tengah riding tu, saya toleh ke kiri. And then bila saya toleh ke kiri, saya nampak macam black figure. And then that black figure, dia macam makin besar. So saya macam perasan, then saya buat bodoh. Then when we stop at the traffic light, then saya rasa badan saya macam very sejuk. Macam ada a block of ice betul-betul melekat kat badan saya. Okay. So after the incident, terus on the way nak balik rumah, saya nangis non-stop macam kena pukul lah. Macam saya kena pukul orang melalak. Macam non-stop lah, budak kena pukul, nangis non-stop. Macam itu lah saya mengalami. Then boyfriend saya pun macam very kancong lah. He doesn't know what to do. So dia stop saya kat nearby petrol station. And then saya keep on nangis and nangis non-stop sampai dia tak tahu buat apa, sampai dia cubit saya lah.
Then when dia cubit saya, then saya sedar. Then dia tanya saya kenapa. Then saya cakap saya tak tahu kenapa, saya cuma nampak lembaga hitam. Mm-hmm. And badan saya rasa sejuk, then saya keep on nangis and nangis and nangis. So subsequently every day saya balik kerja, office hour that time, balik pukul 7 sampai rumah. Then setiap kali hari maghrib kan, pintu saya selalu saya tutup. Then pernah sekali saya lupa nak tutup, saya tengah tengok TV. Terus alih-alih badan saya macam tak sedar, saya tengok kat pintu. Then saya perasan ada satu kakak kat depan gate saya. Then daripada situ saya nampak saya melalak, menilai diri sendirilah, macam tak tentu arah. Then boyfriend saya azankan saya, then sampai suruh my parents balik lah, tengok apa jadi dengan saya. Then saya was like keep on nangis. And then every night saya kena kacau. Tengah tidur ada orang campak batu kat tingkap saya. And then there's one incident, apa tu, pakcik saya panggil kawan-kawan dia datang untuk berubat saya di rumah. Dan apa yang berlaku? Apa dia? Apa yang berlaku bila anda mengatakan pakcik anda memanggil teman-teman untuk cuba ubatkan anda? Saya tak rasa apa-apa. Cuma then kawan dia tengah berubat saya, dia cakap apa tu, memang benda tu mendampingi saya. Dan sekarang bagaimana dengan keadaan kesihatan anda? Apa dia? Sekarang bagaimana dengan keadaan kesihatan anda? Sekarang alhamdulillah dah tak ada apa-apa lah semenjak kawan pakcik saya datang berubat saya. Ya, because before dia berubat saya boleh nampak lah, everywhere saya pergi macam like pergi park ke mana-mana park lah, dan saya boleh nampak dan boleh rasa sesuatu. Pergi mana dah kata tadi? Park, macam like for example Kenwich Park ke mana-mana park, saya boleh nampak dan saya boleh rasa. Taman maksud anda Ya, taman sebut, di apa, Kenwich dan sebagainya. Dan ya, saya berapa lama agaknya perkara ini mengganggu diri anda? Dalam 3 bulan. 3 bulan. Selepas dirawat, alhamdulillah lepas tu bulan puasa. Then after aku bulan puasa, saya tak rasa apa-apa. So alhamdulillah sampai sekarang saya dah tak boleh nampak, tapi cuma saya boleh rasa je. Rasa, perasaannya macam mana kalau anda boleh kongsi bersama dengan pendengar? Mungkin diharapkan mereka tidak mengalami apa yang anda rasakan ketika itu. Seperti apa? Saya rasa macam kalau macam benda tu ada, macam bulu roma saya macam automatically dedek sendiri, macam rasa seram, sejuk. Macam hati saya berdebar-debar. Macam ada benda akan datang kat saya. Adakah anda rasa gelisah, resah, gelisah, tidak tentu arah dan sebagainya? Dan waktu dan apa agaknya yang dikatakan oleh teman pakcik anda, kalau tidak silap saya mengatakan, yang anda katakan tadi telah pun berjaya untuk mengubatkan anda, tentang diri anda maksud saya? The advice me not to go out at night lah. Tak mau keluar, balik lezat, tak mau pergi taman-taman. Kalau boleh avoid all these places lah. Tapi biasalah, saya masih muda, masih nak jalan keluar balik walau and stuff. Dan sekarang ini mungkin anda kurangkan untuk keluar malam, pergi ke tempat-tempat gelap seperti yang dia sebut tadi, Iya, betul. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi kongsi bersama kita untuk MJ12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on go. Okay, terima kasih sekali lagi bagi anda yang telah pun memantau siaran Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Teman-teman di seberang tambak, terima kasih. Ada juga peminat-peminat rancangan ini yang kirimkan email pada saya, yang bertanya khabar, yang katakan suka sangat dengan MJ12. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Mungkin kalau saya tak dapat balas setiap email, dan sini saya haraplah ucapan terima kasih ini paling sedikit lah dapat saya lakukan. Juga teman-teman yang berada di seberang laut,
laut lah. Orang-orang Batam, Tanjung Balai, Karimun lah, di mungkin di Batam, Kepulauan Riau lah. Terima kasih pada semua eh. Ya, terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak ya yang sudi memantau Misteri Jam 12. Juga pada anda yang di Singapura, terima kasih. Yang pada di luar negeri itu mungkin berada di Dubai, berada di Australia, berada di mungkin di California, di England, terima kasihlah kerana memantau Ria 897 FM. Awal tadi beberapa kisah telah pun kita dengar, memang menyeramkan kisah akak tadi itu, walaupun kisahnya tentang orang beri salam. Sebelah semalam, suami buat air, dia di depan sedang tunggu suami bancu air. Orang beri salam. Assalamualaikum. Salam. Suami keluar, awak jawab salam siapa? Kemudian meremang bulu roma, eh tak tahulah. Jadi itulah, suami dah bancu air, dah seronok ni nak menonton DVD. Terbantut pula eh. Macam mana tu? Okey, kiriman-kiriman selanjutnya yang akan saya bacakan ini dari teman kita. Hai Gisi, saya adalah seorang pramugari yang bekerja di salah sebuah syarikat penerbangan di luar Singapura. Ada satu cerita yang cukup hangat yang ingin saya kongsi bersama teman-teman di Ria. Cerita ini begini. Pada satu hari, adalah seorang pramugari dihampiri oleh seorang wanita tua. Dan perkara ini berlaku dalam kapal terbang di dapur ataupun yang dikenali sebagai di galley. Wanita itu memberitahu si pramugari supaya pergi ke tempat duduk suaminya yang berada di hadapan di kawasan tempat duduk business class. Dan menyuruhnya supaya mengingatkan suaminya itu jangan lupa untuk memakan ubat. Pramugari yang bekerja di ekonomi kelas tu pun teruslah mengikut arahan wanita tersebut eh. Jadi itu yang juga ketika itu wanita itu berada di ekonomi kelas untuk kehadapan dan mencari suami wanita itu. Jadi bayangkan, datangnya seorang wanita tua kepada ke arah pramugari ini dan suruh dia ingatkan suaminya makan ubat. Laki dan bila katanya di sini eh, bila wanita itu mengingatkan suaminya untuk makan ubat, lelaki tua itu terus berasa hairan dan bertanya, bagaimana anda tahu yang saya ni kena makan ubat? Lalu jawab pramugari itu, isteri encik tadi bilang saya dia dekat belakang tadi pergi tandas, duduk di kelas ekonomi dan memberitahu saya. Tiba-tiba lelaki itu terus menangis terisak-isak dan seolah-olah macam marahlah. Mana mungkin isteri saya boleh cakap macam tu. Dan tetapi pramugari itu bersungguh-sungguh dan berkata dia telah berjumpa dengan isteri. Lelaki tua itu berkata tidak mungkin kerana isteri saya sudah meninggal. Badannya ada dalam keranda di bawah tempat kargo dalam kapal terbang yang mereka sedang naiki. Pramugari itu sungguh terkejut dan terus balik ke belakang untuk mencari wanita tua itu semula. Setelah puas mencari tak jumpa wanita tua tu, inilah satu kisah misteri yang menjadi cerita hot di company saya. Wallahualam eh, katanya sini mungkin ia benar-benar terjadi atau tidak, kita pun tak tahu. Cuma yang pasti istrinya sudah meninggal. Yang itu masih katanya di sinilah mungkin masih sayangkan suaminya. Adakah menyampaikan pesanan yang terakhir untuk suami yang disayangi? Anda boleh hubungi kami 6691187. Sekiranya kalau anda ingin kongsi kisah seram anda pada pagi ini hingga jam 2 pagi nanti, di samping kisah seram yang telah pun dikumpulkan untuk anda pada tiga dan saat ini, hari Sabtu 27 Oktober 2012. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda yang masih lagi mungkin berada di luar sana. Awal tadi ada seorang jejaka yang berjaya untuk menembusi bilik siaran tapi malangnya talian terputus. Saya sarankan untuk beliau cuba hubungi kami sekali lagi 66-911-897 hingga 2 pagi nanti. Nampaknya ada panggilan jauh daripada seorang pendengar yang berasal dari Sarawak, Christopher, tapi menurut beliau sedang bertugas di Batam. Betul ya, Christopher? Ya, betul. Aha, aha. Anda buat panggilan daripada Batam ya. Bagaimana dengan kisah seram anda? Ia berlaku pada diri anda atau macam mana ni, Christopher? Ini berlaku dari sendiri saya sendiri. Okey. Teruskan kisah anda. Okey, masa itu tahun 1998, tak ingat saya, ataupun 1999. Masa itu General Hospital Miri berpindah di Lopeng Tengah. Masa itu saya dengan saudara saya pergi memancing di Feri Lama. Sambil saya memancing dengan saya punya saudara,
Saudara, saya heran. Di seberang sungai itu, Sungai Miri Sarawak ini, ada wanita dari apa tu, dari seberang melambai. Lepas tu, saya cuba teliti dan lihat betul-betul, saya nampak alamak, tak berwajah. Tak tahu dari mana itu. Sedangkan hospital tu di seberang, pakai feri tak jauh saja. Semua 2 minit je pakai feri untuk seberang ke hospital Miri. Lepas tu kan, saya dengan saudara saya ni ambil lah pancing semua, masuk dalam kereta, balik rumah. Saya punya saudara demam panas selama 2 hari. Tak tahu kenapa ada demam panas. Cerita tu, masa tu lepas tu kan, 2-3 hari kemudian tu, saya bawa lagi saudara saya pancing sana. Okay. Yang saudara lain punya lah. Nama dia Kevin. Apa sampai di sana, pancing lagi. Pancing. Nampak dua orang wanita juga yang pakai baju putih. Tak tahu dari mana datang dia. Hospital tu saya ingat adalah hantu lah. Ke Sarawak ni. Miri Sarawak. Itu aja yang saya, apa tu, ceritakan kisah saya yang pernah jadi pada saya ni. Seram juga kan cerita ni. Sekarang pun belum rumah saya meremang ni. Tapi ketika, kalau anda masih ingat insiden pertama, anda mengatakan anda ternampak penampakan sesuatu yang tidak ada apa? Tidak ada wajah. Berarti apa? Nampak badannya saja yang... Nampak badan. Nampak bentuk badan dia, tapi wajah, mata, hidung, mulut ada. Tidak ada. Kepala berarti tidak ada ya? Kepala ada. Kepala ada tapi tidak bermakna... Tidak berwajah. Tidak berwajah. Muka tanpa wajah, tanpa mata, tanpa hidung. Betul ya? Ya, saya. Dan adakah anda dapat bayangkan ataupun mungkin terangkan badannya macam mana? Ada memakai sesuatu putih kah atau hitam kah? Dia, dia macam pakai pakaian macam orang masuk hospital lah. Mungkin jururawat, pakaian jururawat ataupun doktor yang berpakaian dia putih. Dia jururawat, macam pesakit. Oh, pesakit. Okey. Itu sampai sekarang lah masih ingat. Sekarang pun saya bergegar, belur rumah pun, apa tu, meremang. Sekarang saya berpanggilan di dalam kren ini, dalam... di kapal. Di dalam anda menjalankan tugas sempat untuk bersama kami. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi membuat panggilan jauh daripada Batam . Dan saya selalu dengar ni apa tu, Ria ini 987 ni. Selalu. Terima kasih banyak-banyak. Diharapkan sewaktu anda bertugas di dalam kren semuanya berjalan dengan lancar ya. Christopher, betul . Ya, kesempatan kita sumbang ya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kita. Itu dia salah seorang pendengar yang telah pun membuat panggilan jauh sekali. Berasal daripada Sarawak. Tapi sedang bertugas di Batam dan memantau siaran kami untuk MJ12. Dan hari ini agak lain daripada lain kerana telah pun diselitkan beberapa panggilan. Kita nantikan satu lagi panggilan daripada anda yang ingin kongsi bersama kisah seram kalau ada pada pagi ini. Terputus sekali lagi nampaknya talian kami 6691897. Saya akan cuba sekali lagi untuk mengambil panggilan, tapi kalau masih tetap sama, di mana panggilan itu hanya mendiamkan diri, kita akan udarakan saja on call daripada Casey. Yang terakhir, di mana setelah beberapa kali gagal, beberapa orang pendengar hubungi kami awal tadi, gagal untuk bersama kerana mereka mendiamkan diri. Tapi tak mengapa, kita akan ambil panggilan berikut ini. Selamat pagi, Hidayah. Hello, selamat pagi. Kisah seram anda untuk MJ12 bagaimana bunyinya? Okey, ini pasal cerita saya sendirilah. Okey, perkara ini terjadi dah agak lama. Ini macam cerita body mayat lah. Ini masa terjadi tu, masa saya tingkatan 4. Umur lebih kurang dalam 16 tahun lah masa tu. Masa tu saya pergi menziarah bapa kawan saya meninggal dunia.
masa tu saya lihatlah masa dia dah siap, macam dah siap kafan kan tu, dia bagilah peluang macam saudara mara ke apa, orang-orang yang nak lihat untuk kali terakhir tu. Saya pun lihat samalah. Masa saya lihat tu macam terdetik macam hati saya, dengan macam saya tengok perubahan dekat muka arwah tu lah. Macam saya tertegur sendiri. Tapi masa tu saya tak ada cakap dengan sesiapa lah. Jadi masa malam tu, masa tu saya berbual dengan, tengok TV lebih kurang dalam pukul 10 malam, saya berbual dengan akak saya lah. Tiba-tiba saya teringat muka arwah tu. Saya tanya dengan akak saya, macam ada perasan tak muka arwah ni, macam ada sesuatu ke? Dia kata tak ada perasan tu lah, pasal akak saya pun pergi sejarah juga masa tu. Jadi saya cakap tak ada perasan ke, macam ada benda. Masa tu saya tengok macam ada satu benda hitam ke apa keluar daripada hidung dia. Saya cakap, dia kata tak ada, tak ada nampak apa-apa pun. Dia kata macam biasa je lah mukanya tu. Masa tu lepas tu saya okey lah. Saya cakap tak ada, kalau tak ada tak apalah. Saya pun masuk tidur. Masuk tidur tiba macam nak tidur tu, saya macam rasa seram sejuk lah. Macam tak sedap hati. Tiba-tiba macam rasa takut ke apa tu. Tu saya menangis. Tiba-tiba saya menangis tu macam, tapi menangis tu macam bukan menangis apalah, macam bunyi terseduh-seduh lah gitu. Macam sayu lah kat. Tu akak saya pun datang lah tengok. Masa saya tinggal dengan akak saya, dia tanya kenapa. Cakap tak tahu, macam masa tu saya dah tak ingat, tak ingat apalah. Masa dia tanya saya kenapa tu, saya dah terus menangis saja. Terus menangis. Lepas tu dia bawa keluar lah, bawa dekat, letak kat ruang tamu. Saya memang menangis, dah tak ingat apa. Lepas tu kebetulan kat kampung ni tu macam ada seorang orang pandai lah. Orang pandai tu datang tengok, tengokkan saya. Dia tu macam saya dah terkena badi mayat lah. Pasal saya macam tertegur kan. Tertegur tu macam dah terkena gitulah. Dia cuba, masa tu saya duduk, dia kata kalau boleh panggil mak. Dia macam, masa saya ingat masa nangis tu, dia kata saya asyik panggil mak saya je. So saya tak duduk dengan mak lah, saya duduk dengan akak. Jadi mak saya masa dekat, saya duduk dekat Pekan Dinas. Masa mak saya tu dekat Sekudai. Jadi malam tu juga abang ipar saya kata pergi ambil mak saya, datang lah. So saya, dia tak hantar saya balik. Memang kalau boleh dia kata jangan keluar daripada kampung tu lah buat masa tu, bila nak ubat kan. Okay. Jadi dia ubat sejak hari tu. Memang dia kata dia cuba macam pulihkan untuk waktu tu je lah. Dia pulihkan saya kata waktu tu. Tapi selepas tu saya tak boleh dengar macam ada orang meninggal ke. Macam tak boleh pergi melawat. Jadi kata kalau macam saya pergi tengok, nanti saya punya sakit tu datang balik lah. Macam nanti saya macam terkena balik lah. Lepas tu dah lama tu juga saya dah tak pergilah. Lepas tu dah, masa tu saya baru kahwin. Pada kahwin tahun kedua tu, arwah nenek belah suami saya pula meninggal. Jadi macam mana? Dia macam dah, dia tinggal serumah dengan saya masa tu. Jadi tak ada pilihan lah. Jadi saya kena tengok juga. Macam kena berdepan jugalah. Masa tu saya ingat okey lah, dah okey kan. Macam saya pun pergi mana-mana. Saya ingat macam dah baik jugalah. Sekali tu bila saya tengok tu, kebetulan masa saya ni jenis macam bila nak kata penakut tu, tak ada, tak ada. Atau mungkin lemah semangat. Mungkin lemah semangat. Lemah semangat pasal macam dulu ada aktiviti malam ke apa kan. Mendaki gunung ke, saya pergi macam mereka bukit tu. Macam saya tak tahu lah, macam kita ni tak sedar kita ni lemah semangat kan. Okey. Jadi masa tu arwah mak mertua saya dah meninggal. Dia cakap cium lah, cium jenazah tu kan. Untuk kali terakhir. Saya ni jenis memang tak pernah seumur hidup cium jenazah. Sehingga kini ya, kerana anda rasa takut terkena. Jadi memang saya lagi dulu pun, masa keluarga saya sendiri ada yang meninggal, saya tak pernah cium. Jadi macam saya punya fikiran tu, kalau saya cium tiba-tiba dia buka mata lah.
Jadi okay. saya tak boleh nak berdepan situasi itulah. Saya memang tak akan cium jenazah lah. Walau masa arwah ayah saya meninggal pun saya tak berani nak cium dia. Jadi masa yang arwah nenek ni saya terpaksa juga. Jadi bagaimana apabila anda telah pun mencium dahi arwah tu? Lepas tu macam mungkin semangat saya memang saya belum kuat lagi. Saya mesti duduk seorang. Kebetulan masa tu orang mungkin tengah sibuk kan. Saya duduk seorang lah. Saya duduk seorang dekat sofa tu. Apa yang berlaku? Saya menangis. Tiba-tiba saya menangis sendiri. Macam orang semua tengok lah kenapa saya tiba-tiba menangis kan. Masa itu dah saya dah rasa tak sedar hati. Memang lepas dah tak ingat lah. Lepas dah tak ingat dah lama tu suami saya bawa saya masuk bilik. Boleh cuba pulihkan lah, panggil orang yang pandai lah, cuba pulihkan juga. Dan apa yang mereka katakan datang dari anda? Masa tu dia kata memang saya meronta-ronta. Itu kali tu dia kata agak teruk lah. Saya macam saya meronta-ronta sampai 8 orang pegang saya pun saya boleh tendang mereka. Jadi macam dia cuba, tapi ada juga lah cuba-cuba pulihkan juga masa tu. Dan apa agaknya rumusan mengenai diri anda apabila anda mengatakan meskipun ada mungkin 8 orang saya pasti mereka adalah kaum lelaki yang telah memegang anda. Apa agaknya rumusan tentang diri anda? Dia kata memang macam sangat kuat lah. Badan saya pun memang besar. Adakah anda diganggu oleh makhluk halus atau macam mana? Ada yang mendampingi saya pasal saya tak kuat lah dia kata. Dan adakah ini menyebabkan anda untuk takut seperti anda kata tadi, takut untuk mencium dahi seseorang yang telah meninggal atau macam mana? Saya memang takut. Memang saya tak pernah mencium jenazah kan. Okey, terima kasih kerana sudi kongsi kerana nampaknya masa tidak membenarkan anda untuk terus bersama apapun. Diharapkan segalanya okey-okey sekarang ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi untuk MJ12. Kita jumpa lagi di Udara Ria bersama Freda. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.